ingin selalu bertikai. Tetapi hikmat dan damai sejahtera Engkau curahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Huang Tien Sang Ti, Tuhan yang Maha Besar, dengan bimbingan Nabi Agung Kung Je, penyedar hidup rohani, Cin Chai, curahkan berkat-Mu ya Huang Tien untuk seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia, dari tanah, ladang, kelautan, pertambangan, dan potensi-potensi kekayaan alam yang dimiliki negeri ini, agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh warga negara Indonesia dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari tamak. Umat-Mu yang menjadikannya sebagai sumber penghidupan boleh merasakannya secara adil dan merata, sehingga tercipta kesejahteraan dan kemakmuran yang hakiki yang boleh membawa negeri ini menjadi negeri yang makmur menuju Indonesia Maju 2045. Indonesia Maju lebih sejahtera dan memiliki daya saing global dengan negara-negara yang ada di seluruh dunia ini. Huang Yi Sang Ti, Wei Tian Yu Te. Huang Yi Sang Ti, Wei Tian Yu Te. Jining hulun konjuk dumateng Sang Hyang Uri, Sang Hyang Magawe Uri, Sang Hyang Hanguripi. Terima kasih atas segala anugerah-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat yang damai ini untuk bersama mangayubagya perayaan Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama. Gusti Kang Maha Suci, jadikanlah kami pribadi-pribadi yang selalu eling dalam memurnikan diri, senantiasa menebarkan welas asih tresna, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran dalam menjalin persaudaraan, sehingga mampu tercipta ketentraman, keselarasan di antara kami, anak bangsa bumi Nusantara. Tuntun kami untuk menjadi bangsa yang mampu memayu hayuning bawana. Bhinneka Tunggal Ika, Tanghana Dharma Mangruang, Rahayu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, limpahkan rahmat-Mu kepada semua ulama, tokoh agama, serta para pekerja Kementerian Agama yang dengan penuh dedikasi mengabdi untuk kemajuan dan keharmonisan umat. Jadikanlah mereka teladan yang baik dalam membimbing umat menuju kehidupan yang lebih baik. Kami juga memohon ampunan-Mu ya Allah atas segala kesalahan dan kekhilafan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Agama. Berilah mereka kekuatan untuk selalu berintrospeksi dan memperbaiki diri demi kepentingan bersama. Semoga Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-78 ini menjadi momentum yang penuh berkah, di mana semua insan Kementerian Agama dapat memperoleh kekuatan baru, semangat baru, dan petunjuk-Mu untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang bermartabat, beradab, dan bermoral. Ya Allah, Ya Aziz, sehatkanlah kami, lapangkan pengetahuan kami, limpahkan rizki kami, jaga keutuhan dan persatuan kami dalam rangka menjaga NKRI, damai dalam pemilu, dan damai dalam kehidupan. Ya Allah, Ya Qawiyyu, selamatkanlah saudara-saudara kami,
kaum mukminin yang tertindas di Palestina dan di setiap tempat. Timpakanlah azab keras-Mu terhadap kaum Yahudi, penjajah yang zalim, serta siapapun yang mendukung dan membantu mereka. Wahai yang maha perkasa dan maha mengalahkan. Ya Allah, ya Hadi, ridhoi perbuatan kami di tahun 2024. Semoga dapat kami lalui dengan penuh antusias dan penuh semangat, sembari memohon doa kepada-Mu agar di tahun 2024 lebih baik dan lebih sukses untuk kami semua. Ya Allah, ya Ghafur, kabulkanlah doa pinta kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafur, ya Rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.